ini ingin menanamkan jiwa pluralisme kepada anak-anak kita, menanamkan benih-benih perdamaian sejak dini. Ada anak-anak kita yang merasa karena berbeda agama, mereka di sekolah mungkin mendapatkan bulian. Untuk membekali anak-anak ini bahwa tidak semuanya yang berbeda, khususnya yang dari Muslim itu seperti itu, senang membuli dan sebagainya. Nah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan anak-anak ini bisa berkawan baik dengan teman lain iman atau lain agama, sehingga ketika mereka bisa akrab, mereka itu bisa punya pemikiran bahwa saya punya teman yang lain agama, mereka itu baik, tidak seperti yang ini. Artinya mereka tidak mengeneralisir bahwa yang berbeda agama itu semuanya jahat. Harapannya anak-anak yang dibekali ini bisa melakukan di masing-masing wilayah atau daerahnya, atau mungkin di lingkup terkecil jemaat mereka. Mereka bisa bekerja sama dengan para tetangga mereka yang lain agama untuk diajak berkumpul bersama-sama. Itu harapannya. Jadi ini sebagai pemicu atau pemacu semangat perdamaian yang harapannya bisa disebarluaskan oleh para peserta kamp lintas iman ini. Terima kasih kepada teman-teman dari GKJW dan teman-teman pemuda dari Muslim yang menjadi satu kesatuan. Itulah yang kami harapkan. Jadi sementara ini kita hanya bicara tentang teori di mana-mana, tetapi kenyataannya belum banyak ya. Nah, saat inilah kami kedatangan adik-adik pemuda dari GKJW dan dari kalangan Muslim bisa hidup bersama, berdampingan, kemudian saling bersapa, saling bertukar pikiran. Harapan kami bahwa ini adalah bukan yang terakhir, tetapi ini adalah merupakan satu awal yang baik untuk dilanjutkan, dan kami yakin mereka adik-adik pemuda dari Kristen, khususnya dari GKJW dan dari Muslim, ini adalah generasi-generasi penerus, dan harapan kami forum ini bisa melahirkan forum-forum yang lain, tidak hanya di tempat ini, tapi di semua tempat, sehingga dunia ini terasa indah dengan kebersamaan. Bahwa ini adalah sangat membahagiakan bagi kami, ya, kemudian bisa memberikan contoh bahwa ini adalah satu implementasi daripada yang disampaikan oleh Roma Yesole, bahwa kita harus bisa hidup berdampingan dan bisa menghormati kepada siapapun. Ini adalah pendidikan yang baik, yang nyata untuk anak-anak kami di pesantren, pondok pesantren Ngalah ini, dan secara umum siswa-siswi yang ada di lembaga-lembaga Yayasan Darut Taqwa Zengon Agung ini. Dari acara ini saya bisa mendapatkan berapa besar fungsi toleransi antar agama satu dengan satu yang lainnya. Karena tanpa toleransi kita tidak akan bisa menjadikan negara kita negara yang aman, tentram. Harapan saya ke depannya menjadikan Indonesia yang lebih aman, tentram, sejahtera. Karena apa? Hanya satu negara kita saja yang memiliki berbagai macam jenis suku, agama, ras, dan budaya. Terima kasih seribu pada Tuhan alamu. Kami menyatakan hari cinta. Terima saudara-saudara kita sebangsa, setanah air, walaupun beda agama, beda suku, mari kita tetap bersatu demi utuhnya NKRI. Asalkan dunia masih ada, harus kita jaga bersama-sama.